Nah, setelah Dono mabuk berat, kita pindah ke kasino yang mengantarkan tamu ke kamar tamu. Setelah Dono kembali sadar, Dono diminta untuk membeli tiket kereta. Lalu Dono ke sana, mari kita saksikan bersama. Selamat istirahat, Bu. Tunggu. Nih. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu. Uang saya sobek. Tolong cari dengan yang baru. Ke sana. Ada apa lagi? Bu, tadi saya lupa menjelaskan untuk memperlakukan tamu sebagai raja. Oleh karena tamulah yang membiayai di depan hotel. Oleh karena itu, perlu saya beritahukan kalau Ibu perlu air mendidih 700, air dingin 750, kalau kamarnya mau cepat dirapikan 500, di sini juga melayani asap pisau, Bu. Cukup, itu tidak perlu. Dengan ini lidah saudara bisa saya potong. Maaf, Bu. Kebetulan pelayanan di hotel ini tidak terima potong lidah. Tunggu, panggilkan pelayan yang lain. Yes, Bu. Kamu berikan saya tiket kereta api, karena besok lusa saya mau pulang. Ingat, tiket kereta api bukan tiket bioskop. Oke. Kereta. Tapi aku yakin tiket bioskop. Ini tuan tiketnya. Jam berapa? Ya ini yang jam penunjukannya waktu tuan. Loh, dasar punya bau kadal bumit muka gepeng itu abotin babunya pak dinosaurus bentosaurus kik. Karena Dono sering lupa, akhirnya dia Selamat pagi. Pagi, silakan duduk. Jadi apa yang bisa saya bantu? Dok, setiap hari saya selalu lupa. Jadi mohon penyakit saya biar dihilangkan. Iya, tidak bisa jadi. Sejak kapan saudara menderita penyakit itu? Sakit apa? Rasanya saya sehat. Mengapa saya kemari? Sudah, ikut saya dulu. Bagaimana kerja Indra Kasino Maxwell di lobby? Mari kita saksikan. Yes. Follow the piece. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
apa ya, it's for you. Thank you. Kambet. What do you say? Yes, for six. Yes, sudah for two. Thank you. Kambet. What's the problem? Kalau dia bilang thank you, jangan lo bilang kambet. Lo kira gue bahasa Indonesia, terima kasih kembali. Bukan, nih lo liat gue. Is it for you? Thank you. Sim-sim. Nah, lah balik kan? Ya, gue mau bantu. Mau tiket? Makasih. Toiletnya di mana, Mas? Habis. Loh, saya bilang toiletnya di mana? Saya bilang habis. Loh, itu kenapa sih? Dia bilang toilet. Lah, gue kira dia minta tiket. Ibu, maaf, toiletnya tidak ada habis. Itu di sana masih ada. Iya. Karena makelar budget, ya jadinya seperti gitu. Nah, hari berikutnya, Jono kasih kuliah yang masuk kantor. Akhirnya, mereka dihukum. Karena tidak terima, Jono kasih kuliah yang berjaya tak tahu. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Kenapa terlambat? Ngomong sama dia di setengah jam. Panggil yang telah apa yang terlambat, mengerti? Saya tinggal dulu. Gimana? Gue ditabok. Lah, lu pura-pura gagap. Ya, tapi gue yang kena. Lah, lu salah. Lu masuk baru gue ono. Orang yang digampar. Tenang, gue mau ngerjain Pak Paulus. Ngerjain gimana? Sudah, tapi saya tahu. Ya, sana. Biar, gue mau bersihkan di ruangan. Mana? Gak
biasa, Bun. Bagian lo kok kayak atasan. Hari ini pengen nyoba baju baru sekaligus mau lihat Anunia. Hei, kalau gue mau sama Anunia, jangan over. Ingat, sayangan lo Pak Paulus. Kecil. Selamat pagi. Selamat pagi, bisa saya bantu? Saya mau bertemu dengan Pak Paulus. Dia sedang ada tugas, silakan duduk. Tapi persoalan dia bisa lihat saya. Dari mana? Biro perjalanan parkir. Oh, nama Nona? Marina. Oh, dari mana? Tadi kan saya sudah bilang, saya dari biro perjalanan parkir. Oh, saya lupa. Oke, tentang perjalanan saya lebih tahu. Jadi Nona tidak usah bertemu dengan Paulus. Walaupun Paulus manajer saya, tetapi saya lebih pintar darinya. Kalau sudah selesai, kamu keluar saja. Ini rahasia perusahaan. Maaf Nona Marina, teman saya ini kurang jalan-jalan. Akhirnya kurang sehat. Momen kesehatan, kesehatan sangat penting. Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Paulus pun belajar dari, ya dari saya. Kamu kawan macam apa sih? Kenapa kak bilang dari tadi? Gue udah bilang dari tadi. Lu kan tahu kalau penyakit jawab gue kambuh, mestinya lu tepuk pantat gue, baru gue bisa lancar. Gimana saya sempat ngurusi pantat kamu? Pak, dengar kabar nih, ada kuburan keramat. Awalnya sih saya nggak percaya.